Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyudi SIK MH sejak 17 Juni 2021 dilantik menjadi Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota. Perwira kelahiran Jakarta pada tanggal 23 April 1981 menyita perhatian publik hingga dikenal dan dicintai masyarakat Kota Kediri. Alumni Akademi Kepolisian tahun 2002, Batalion Wicaksana Lagawa ini memiliki banyak tantangan selama menjabat sebagai Kapolres Kediri Kota, khususnya di masa pandemi. Meningkatnya kasus pandemi COVID-19 di pertengahan tahun 2021 menjadi tantangan bagi AKBP Wahyudi yang harus diselesaikan. Ia siap mulai memimpin Polres Kediri Kota dengan membawa slogan baru yakni Beriman, Amanah, Inovatif, dan Kondusif. Slogan baik inilah yang menjadi semangat pengabdian bersama anggota Polres Kediri Kota, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Bersinergi dengan pemerintah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, AKBP Wahyudi terus berupaya menekan angka kasus COVID-19. Sehingga Kota Kediri dinilai sebagai kota yang berhasil dalam penanganan kasus COVID-19. Percepatan vaksin COVID-19 terus digalakkan AKBP Wahyudi. Program vaksin Door to Door menjadi salah satu inovasi AKBP Wahyudi untuk menyukseskan program percepatan vaksinasi. Melibatkan semua elemen masyarakat, mulai tokoh agama hingga mahasiswa dilakukannya. Semua demi percepatan vaksin di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi, AKBP Wahyudi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Di antaranya memberikan sembako kepada abang becak, ojek online, pedagang kaki lima, dan masyarakat yang kurang mampu. Bahkan di sela-sela penanganan COVID-19, AKBP Wahyudi juga memberikan perhatian kepada anggota dan masyarakat dalam bentuk penghargaan karena membantu dalam penanganan wabah COVID-19. Kelangkaan minyak goreng yang sempat menjadi keresahan masyarakat juga turut diantisipasi. Belum lagi penyakit mulut kuku pada hewan, semua itu tantangan AKBP Wahyudi selama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota dan terselesaikan. Saat resmi menjabat Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota, suami Nyonya Devi Wahyudi dinilai berhasil membawa kesejukan di kota yang berjuluk Kota Tahu ini. Dalam waktu singkat, kehadiran AKBP Wahyudi mampu menciptakan hubungan harmonis antara Kepolisian Resort Kediri Kota dengan berbagai pihak, baik pemerintah, TNI, tokoh agama maupun masyarakat. Sebagai Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota, visi dan misi yang ia bawa mengedepankan cara yang berbeda dalam memimpin anggotanya dan menciptakan pelayanan optimal terhadap masyarakat. Ia terjun langsung memimpin anggota dalam berbagai kegiatan,
seperti pengamanan aksi unjuk rasa, pengamanan pertandingan sepak bola, dan kegiatan lainnya. AKBP Wahyudi memastikan langsung kegiatan tersebut berlangsung aman serta kondusif. Selama menjabat, pria yang hobi mengendarai Vespa ini telah berhasil menciptakan situasi kota Kediri dengan kondusif. Di bawah kepemimpinan AKBP Wahyudi, dirinya juga berhasil mengungkap kasus besar, di antaranya pencurian dengan kekerasan Bank Perkreditan Rakyat dan ungkap kasus ribuan liter minuman keras. Selanjutnya, AKBP Wahyudi akan meneruskan pengabdiannya sebagai Kapolres Mojokerto Kabupaten Polda Jawa Timur. Terima kasih AKBP Wahyudi atas pengabdiannya di Polres Kediri Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kediri menjadi kota yang aman, nyaman, dan harmonis. Bahkan menurut Ibu Gubernur, Kota Kediri merupakan kota paling bahagia. Saya yakin ini berkat peran AKBP Wahyudi yang memimpin pasukannya menjaga Kota Kediri berdampingan dengan pihak TNI. Begitupun saat kolaborasi mengendalikan COVID-19 sekaligus percepatan vaksinasi sehingga herd immunity cepat terbentuk dan pandemi di Kota Kediri bisa terkendali. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Wahyudi selama ini. Selamat juga atas jabatan barunya. Semoga semakin sukses di tempat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanindito Himawan Pramana, Bupati Kediri, mengucapkan selamat dan sukses kepada AKBP Wahyudi SIK MH sebagai Kapolres Mojokerto Kabupaten yang baru. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini di wilayah hukum Kota Kediri dan wilayah hukum Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Letkol Infantri Aristiawan SH selaku Komandan Kodim 0809 Kediri mengucapkan salam hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AKBP Wahyudi SIK MH atas kerjasama yang baik selama menjabat sebagai Kapolres Kota Kediri dalam membangun sinergitas dan soliditas TNI, Polri, dan stakeholder di Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sumarto Imamahuti, Ketua DPRD Kota Kediri, mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak AKBP Wahyudi sebagai Kapolres Mojokerto yang baru. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini di Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dodi Purwanto selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri mengucapkan selamat kepada saudaraku Bapak AKBP Wahyudi SIK MH yang sudah sangat baik mengemban amanah menjadi Kapolres Kediri Kota. Sinergisitas yang baik ini akan selalu kami kenang, dan kami juga mengucapkan selamat mengemban amanah baru bertugas di Polres Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Raung, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, mengucapkan terima kasih kepada Bapak AKBP Wahyudi SIK MH atas kerja
kerjasama dan senioritas selama bertugas di Polres Kediri Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Martuenti Ine Esa MH, Ketua Pengadilan Negeri Kediri, mengucapkan selamat atas promosi mutasi kepada Bapak AKBP Wahyudi SIK MH sebagai Kapolres Mojokerto. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah kita laksanakan bersama sehingga terwujud Kota Kediri yang aman, tertib, dan kondusif. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Pendeta Dr. Timotius Kabul MA, mewakili umat Kristiani Kota Kediri, mengucapkan terima kasih kepada Bapak AKBP Wahyudi SIK MH yang telah melayani kami dengan baik. Dan kami mengucapkan selamat jalan untuk Bapak Wahyudi untuk menempati pelayanan di tempat yang baru. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abu Bakar Abdul Jalil, Ketua NU Kota Kediri, mengucapkan terima kasih pada Bapak AKBP Wahyudi SIK MH yang selama ini telah bersinergitas dengan PJNU Kota Kediri. Juga mengucapkan selamat dan sukses pada Bapak AKBP Wahyudi SIK MH yang telah mendapat amanat jabatan baru di Polres Mojokerto. Selamat jalan AKBP Wahyudi. Selamat bertugas sebagai Kapolres Mojokerto Kabupaten. Sehat selalu dan